Halo guys, selamat datang kembali di channel Selektro ya. Di video kali ini kita masih membahas seputar HP Android. Nah, di sini saya bahas HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Dan kemungkinan untuk cara ini hanya bisa untuk HP Xiaomi saja yang menggunakan ROMMIUI. Ya, yaitu sesuai judul ya, kita membahas masalah preset atau settingan equalizer di HP Xiaomi agar untuk bermain game suaranya lebih mantul ya, atau kalau untuk bermain game PUBG dan COD itu stepnya lebih jelas dan lebih ngebas tentunya. Nah, seperti biasa, jangan lupa diklik like dulu video ini dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, karena kedepannya kita masih banyak membahas seputar HP Android. Nah, langsung aja kalau sudah ya. Caranya seperti biasa, kalian pergi dulu ke setelan ya. Kalian klik setelan, sebentar klik setelan, kemudian kalian scroll ke bawah ke bagian suara dan getaran. Kemudian kalian klik dan kalian scroll lagi ke bawah sampai dia di bagian efek suara. Kemudian di sini efek suara dia tidak bisa disetting kalau belum kita tancapkan headsetnya ya. Jadi kita tancapkan dulu headsetnya seperti ini biar terhubung, atau earphone-nya ya. Nah, di sini sudah bisa kita setting. Langsung aja kita setting equalizer-nya. Bagian equalizer yang kita setting ya. Nah, dan di sini sebentar sepertinya redup kurang jelas ya. Di sini sudah terlihat untuk preset yang saya gunakan di headset yang saya pakai, yaitu KZ-JSN Pro ya. Nah, yang saya pakai itu seperti ini karena karakter headset saya itu untuk high-nya atau suara treble-nya itu apa ya namanya, sangat sakit di telinga ya, terlalu tinggi. Jadi untuk treble-nya atau high-nya itu saya lebih rendah. Dan kalian bisa juga tiru di headset kalian. Jika yang paling penting ya, bagian kiri atau bagian 60-160 Hz itu lebih tinggi daripada suara sebelah kanan ya, karena itu untuk settingan bass atau istilahnya low ya. Jadi untuk game itu pastikan bass atau low-nya lebih tinggi, jadi dia stepnya lebih mantul ya. Nah, dan saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.